आनंद को सपोर्ट दे ya. Saat ini Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap ya kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban ya atas nama Melani ya usia 5 tahun itu mengakibatkan mengalami luka yang cukup serius dan saat ini masih dirawat di rumah sakit Aurora Bros Kota Bekasi. Adapun kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 ya tepatnya di rumah ya komplek 5 Lingkar Asri ya Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede. Saat itu pelaku atas nama Ari berusaha untuk memperkosa saudari Widya. Namun tidak berhasil dan saudari Widya bisa melarikan diri. Namun atas kejadian tersebut itu terjadi keributan dan kegaduhan. Sehingga korban atas nama Merani yang saat itu berada di dalam kamar itu terbangun ya. Kemudian akhirnya pelaku atas nama Arianto melampiaskan kekesarannya kepada korban ya atas Melani yang usia 5 tahun ya dengan memukul ya kemudian menyeret ke kamar mandi dan sempat terbentur kepala korban sehingga mengakibatkan luka yang cukup serius ya. Berdasarkan hal tersebut kami dari KPAD akan terus melakukan pendampingan psikologis sampai memang benar-benar oke. Ini sudah selama di rumah sakit tim psikologis kami, sudah hadir di sana, sudah melakukan komunikasi karena waktu itu juga memang untuk anak juga memang belum terlalu bisa untuk bertemu ya karena masih intensif ya dalam perawatan rumah sakit. Tapi saat ini sudah kemarin itu sudah keluar dari rumah sakit dan sudah kembali ke rumah. Tapi karena kembali ke rumah adalah sesuatu yang tidak mungkin, jadi sekarang diamankan di keluarganya.